Selamat pagi, siang, malam, operator Indonesia. Berikut adalah cara untuk memutasikan PTK yang ada di sekolah kita. Untuk kegiatan mutasi, kita bukan masuk ke login admin operator, tapi kita masuk ke login PTK itu sendiri. Ini adalah halaman setelah kita login PTK. Kita pilih ke menu mutasi. Di sini ada 3 tahap. Nah, yang pertama adalah cetak surat acuan. Kita klik cetak surat acuan. Nah, nanti akan mendapat format surat SM01. Nah, kita cetak surat SM01, kita ajukan ke Dinas Pendidikan setempat dengan melampirkan surat mutasi dari dinas untuk PNS atau surat mutasi dari sekolah bagi yang belum PNS. Setelah disetujui dinas, nanti akan mendapat surat SM03. Nah, nanti prosesnya selesai, data kita sudah berhasil dipindahkan dengan ke sekolah yang dituju. Terima kasih, sampai jumpa.